Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sobat di vlog Lidi Nipa. Jadi hari ini saya mau mengajak sobat untuk melihat proses meraut lidi. Jadi pertama-tama sobat, yang harus kita siapkan yaitu pisau yang tajam. Tapi jangan terlalu tajam juga sih pisaunya. Nah, ini sekarang kita lanjut ke videonya ya. Nah, kalau ini mungkin sobat sudah tahu, ini emak saya sobat. Nah, kita melihat proses meraut lidi emak saya. Kalau emak saya ini meraut lidinya itu dia kiri kanan bisa. Nah, itu dia merapikan pokoknya tuh yang masih ada daunnya. Nah, itu mak saya itu kiri kanan. Itu kanan, kanan. Kalau saya kan kanan kanan terus, kalau mak saya ini kiri kanan. Ini yang sudah pengalaman sobat. Nah, itu kiri kanan kan. Hitungnya 1 2 3 4 5 6 itu 2 terus 7 8 9 10 10 batang sobat sekali raut. Ini luar biasa nih sobat. Ini sangat-sangat sudah berpengalaman sobat. Jadi udah nggak bisa diragukan lagi. Merautnya aja kiri kanan. Nah, itu sampai langsung masuk dua itu sobat. Itu susah itu sobat, kalau langsung masuk dua gitu tuh. Bisa-bisa lidi yang dihasilkannya itu masih ada daunnya. Ibaratnya kalau di sini itu kata masih ada taiknya. Nah, kalau sobat-sobat ingin belajar ya bisa sih. Kalau mau diseling bisa, cuman ya ganjil. Apa tuh kalau kita nggak terbiasa gitu kan, kebanyakan pucuknya ngikut. Nah, ini sobat. Nah, itu dipisahkan tuh lidinya supaya tidak menyatu lagi sama pucuknya kan. Nah, itu kanan 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 kanan. Nah, itu kiri sobat. Kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Nah, begitulah sobat caranya. Kiri kanan, kiri kanan. Jadi saat kita menariknya tuh agak mudah, tidak ada daun yang terikut di lidiknya. Nah, tuh kan kanan kiri 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 kanan, bisa juga gitu sih sobat. Intinya harus ada kanan kiri kanan kirinya. Ini yang pokoknya yang anu tuh sobat, yang masih ada pucuknya itu dibersihkan lagi. Nah, itu
kiri, kiri, kanan, kanan, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, baru tarik. Intinya sobat, pisaunya itu gak perlu terlalu tajam juga sih, sedanglah tajamnya, supaya kalau pisaunya tumpul itu nanti kebanyakan anunya sobat, banyakkan apa tuh pucuk yang nyangkut di lidiknya. Oke sobat, sekian video ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.